dialisa kemoterapi. Jadi ya rumah sakit keraton masih melayani dialisa juga. Dari Satgas ya, terutama yang dikoordinasikan, kita ini kan punya dua rumah sakit. Rumah sakit keraton lini pertama, lini 1, dan rumah sakit umum daerah Kajen lini 2. Setiap hari kita memantau perkembangan pasien per pasien. Pasien kita itu karena lini 1 biasanya datang dari berbagai daerah ya, terutama dari Brebes sampai Batang. Perkembangannya khusus pasien-pasien yang ada di Kabupaten Pekalongan ini kita tracking. Kita lihat perkembangannya. Yang di Keraton ada yang positif 1. Kebetulan warga Kabupaten Pekalongan. Di samping itu, ini mekanismenya panjang ya, sudah melalui proses swab. Swab, tes swab itu 2 kali. Hasilnya itu positif. Kemudian yang 2, ini karena kondisinya sehat, mereka melakukan isolasi diri. Jadi ada 2, ada 3. 1 yang dirawat di rumah sakit Keraton, kemudian yang 2 dirawat di rumah, isolasi di rumah, tapi dalam keadaan sehat walafiat, semakin baik. Nah, riwayatnya yang satu ini dari Jakarta. Mereka datang dari Jakarta, dari daerah pandemi ya. Kemudian yang satunya lagi itu dari Bali, pulang dari Bali. Kemudian pulang dari Bali ini ketemu sama keluarga, belum melakukan isolasi karena merasa sehat, kemudian berinteraksi dengan keluarga lah, salah satu keluarga ini terkena apa, transmisi ini lokal bukan lokal, karena transmisi lokal. Jadi 3 orang itu yang 1 keluarga, anak dan keluarga dan ibu, anak dan ibu, yang 1 itu karena dari Jakarta, anaknya dari Bali, kemudian ketemu ibunya ini yang sudah kita nyatakan positif. Nanti keluarganya akan kita tracking, mudah-mudahan sih tidak. Jangan lupa subscribe ya.